Halo sobat semua, apa kabar hari ini? Honda akan membawa kabar gembira dengan meluncurkan model Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV terbarunya. Ini adalah hasil dari kerja sama dengan General Motors, GM dan bakal dirilis pada tahun 2024. Sistem sel bahan bakar hidrogen generasi berikutnya yang digunakan pada model ini akan mengurangi biaya hingga sepertiga dari model sebelumnya, Honda Clarity Fuel Cell 2019. Bagaimana bisa Honda mengimplementasikan bahan inovatif untuk elektroda, memperbaiki struktur penyegelan sel, mempermudah peralatan pendukung, dan meningkatkan produktivitas? Tak hanya itu, sistem sel bahan bakar baru ini juga membuat daya tahan sistem menjadi 2 kali lipat dan ketahanan suhu rendah juga meningkat secara signifikan. Lalu, Honda sedang meneliti dan mengembangkan teknologi hidrogen untuk digunakan di luar angkasa dan berusaha membuat semua produk dan aktivitas perusahaan menjadi netralitas karbon pada tahun 2050. Honda akan memperluas aplikasi sistem sel bahan bakarnya untuk berbagai aplikasi internal dan eksternal. Penjualan eksternal modul sistem sel bahan bakar akan dimulai pada pertengahan 2030-an dengan target penjualan 2.000 unit per tahun dan berusaha memperluas penjualan sampai 60.000 unit pada tahun 2030. Siap-siaplah untuk berkendara dengan teknologi terbaru dan ramah lingkungan dari Honda dan GM.